Sebuah video pertemuan mertua dengan mantan menantunya viral di media sosial. Ibu mertua tampak menangis melihat menantunya telah menjadi pengamen di pinggir jalan. Berdasarkan postingan, kejadian ini terjadi di Sumatera, tetapi tidak diberitahu secara detail lokasinya. Pertemuan haru ini membuat netizen sedih. Yang membuat sedih, pria yang merupakan menantu ibu itu dalam kondisi tunanetra. Usut punya usut, rupanya anak perempuan ibu ini yang tak lain istri pria tersebut sudah meninggal dunia. Sama seperti pria ini, sang istri juga tunanetra. Diketahui istri dari pria ini sempat sakit lalu meninggal dunia. Sebelum tiada, sang istri sempat meminta suaminya untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa. Namun sang suami bersikeras ingin merawat sang istri, dan benar, ia menepati janjinya. Namun hingga sang istri meninggal dunia, pria ini ternyata masih berada di Sumatera. Dari pernikahan itu, keduanya tidak dikaruniai anak. Dalam kesempatan itu, sang ibu mertua juga sempat meminta agar menantunya itu pulang ke Jawa. Ia minta dikabari jika memang sang menantu akan kembali ke Jawa. Mendengar pesan sang mertua, pria ini pun berjanji akan memberitahu jika ia pulang kampung nanti.